itu kerupuk ngumpul. Oke, mumpung masih belum petang, coba kita nembak pada daun pisang, lihat perkenaan. Itu pasti kelihatan kalau menggunakan tele dan menggunakan mounting. Nah, itu daun pisang yang paling yang lebar, yang ini. Mengingat masih ada rekan yang menanyakan video grouping setelah dicuk, kalau rekan-rekan mau melihat, sebelumnya udah banyak saya beberapa video lah yang setelah dicuk itu saya buat video groupingnya, cuman kan enggak kita kasih judul video grouping laras setelah dicuk. Ini tak buatkan lagi mumpung ada waktu senggang. Oke. Peluru yang saya gunakan 13 grain. Pas kebetulan ada ini. Ini senapannya, ini pernah dicuk dengan cara menyepuh ujung laras. Oke, kita pasang mounting. Coba kita membuat video tanpa dijeda. Ini udah terisi peluru bro, jadi loading peluru yang bisa dikasih lihat. Nggak tak ngepasin mounting dulu, terus ini udah pas. Ada yang bilang cara saya yang seperti di video ngecek laras dengan menyepuh laras itu cara menyesatkan, itu channel sebelah bilang seperti itu, mengatakan seperti itu. Mari kita lihat bareng-bareng. Beliau mengatakan, katanya saya sering nyinyir di channel beliau. Yang nyinyir itu siapa? Yang namanya netizen itu kan mengkritik atau mengasih kritik itu wajar, mengasih saran itu wajar. Selagi apa kritikan kita itu menggunakan dasar logika yang benar. Kalau ngkritik pakai jiwa sentimen, apalagi ngkritik pakai dengkul, lah itu yang nyinyir, itu yang seperti itu. Akan bisa menilai sendiri. Kita buat lubang di sini. Ini yang katanya cara menyesatkan, kita lihat bareng. Ini speed sekitar 1200-an. Itu di bawah cross, kelihatan pendek ya. Waduh, nggak kita kelihatan bro. Lepas mounting nyantar, kalau lubangnya udah gede nanti kelihatan mungkin. Oke, yang ini loading kita kasih lihat sekali tanpa memutar setelan per. Nah, ini kita cancel dulu, kita pasang mounting kembali. Nah, kalau lubangnya udah gede mungkin udah bisa kelihatan. Oke. Kalau 1200 fps dipasang peredam suara templek, itu bohong gitu bus.
seperti di videonya, apalagi 1350 fps kok suaranya cuman ceng ceplek, itu tuh bolan. Kelihatan Wanda. Gelap ini bro, gelap gelap gelap, nggak kelihatan bro warna gelap bro. Coba 3 kali shot lagi, kalau nggak kelihatan kita bikin video besok. Kelihatan enggak perlu itu. Ini perkenaan masih di bawah cross karena saya nyerunya pakai 10 grain. Itu daunnya agak opah dikit. Kelihatan enggak itu, bro? Nah, lubang udah ngumpul baru kelihatan. Ini teleskopnya soalnya telefik, tele kanibalan dengan lensa-lensa menyambung-nyambungkan lensa. Kurang jenis lensanya, yang penting bisa kepake. Kelihatan banyak burung. Coba beberapa kali shot lagi. Jadi tidak begitu kelihatan. Ke jeda bro, ke pencet. Itu grouping ngumpul. Mungkin begitu aja bro, tadi videonya ke jeda atau pencet pas mau lepas mounting. Ntar gampang bikin lagi kalau pas sempet. Sisa peluru tinggal segini.